Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dari Hamster Cool Games. Kali ini saya akan bermain games Android ya, dengan judul Dead Worm. Jadi ini game ini adalah menceritakan seorang cacing raksasa gitu ya, yang di berasal dari apa namanya dari gurun gitu, yang sangat lapar dan memangsa manusia apa manusia orang, bahkan menghancurin tentang apa kendaraan-kendaraan dari militer gitu ya, kayak helikopter, tank, sama truk. Oke. Bisa dilihat nih tampilannya. Ini cacing ini kalau kita pegang ini akan melingsep nih. Akan apa? Akan masuk ke dalam tanah. Ya. Masuk lagi. Oke, dan di sini juga ada tulisan welcome hamster cool-nya. Ini adalah apa namanya? Player gitu ya. Terserah mau namain siapa gitulah. Oke. Ini ada pilihannya, tapi ini saya bermain yang free ya. Kalau yang free ini jadi ada iklannya. Kalau kita bermain secara online itu ada iklannya. Oke. Ini ada menunya, bisa ada play, option, leaderboard sama achievement. Kemudian achievement adalah apa namanya? Penghargaan yang didapat. Ini saya baru dapat 3 helicopter hunter, tank destroyer, sama manslayer. Leather box ini harus online ini. Oke. Ada play dan ini adalah menu-menunya ya. Campaign, blitz, survival, mini games. Tapi ini survival masih terkunci. Untuk kalau misalnya kalian yang masih baru, tapi nanti kalian akan diarahkan ke bermain campaign. Oke, ini saya lagi ngumpulin apa koinnya nih sahabat. Koinnya masih 1700. Oke, nanti untuk saat ini saya akan bermain campaign dulu. Nanti untuk berikutnya saksikan saja video ini. Oke, langsung bermain Dead Worm Desert Warfare ya. Stack Desert Warfare. Oh, stack 15. Resume game. Siap. Dan ini saya bermain offline ya guys, karena menurut saya kalau model offline itu lebih cepat gitu karena nggak ada iklannya. Ini saya pakai yang apa ya, skin plus speed ini. Tuh, ini kayak makan buah kama lama nih. Ah, nggak tahu lah, buah apa. Ini speed bernambah kecepatan. Kalau skin ini buat daya tahan tubuh, jadi kena serangan nggak hancur. Ah, gue lebih suka apa namanya sehat ya, skin aja. Ini saya sudah di stack 5, jadi musuhnya apa sudah mulai banyak nih guys. Terlalu ramai guys. Kalau misalnya kalian mau lihat dari dalam kayak apa, nah seperti ini. Kita langsung aja keluarkan kekuatan. Mati kau bitch. Lu bikin cacing kepanasan gara-gara lo buat ribut. Ini bisa mengeluarkan senjata ya guys. Ini lihat. Mau lihat lagi? Ini UFO ngapain coba datang ke sini? Enggak bantu si cacing, nyulik manusia malah nembak-nembak. Kalah nih guys kayaknya. Ya,
saya masuk dalam aja guys. Ini bisa ngatur penglihatannya dekat, jauh. Ya, aliennya tuh ngajar ribet tuh aliennya tuh. Game over. Oke, barusan kalah ya guys. Ini saya nggak bermain yang kempeng lagi. Ini saya nunggu koinnya saja ya, supaya 2000 biar bisa buka bagian World and the City, biar bisa buka bagian arena di daerah kota. Oke, saya akan bermain yang Blitz. Jadi Blitz ini sama aja ya, sama aja kayak kempeng. Bedanya ini ada waktu, time ya, time. Anytime ends and you ends juga. Pokoknya selesai gitu. Langsung aja yang Blitz Survival. Dead Worm. Ah, mantap. Mati semua. Aduh, gak kena. Untuk upgrade-nya itu suara musiknya beda ya, guys. Ini kalau misalnya kita makan orang ini ya, ini staminanya, nyawanya itu tambah. Dan sedikit cerita juga, kalau Dead Worm ini sebenarnya itu ada ya, ya mitos lah, termasuknya mitos kebetulannya Yeti. Dan tinggalnya itu, hidupnya itu di daerah Gurun Afrika ya. Lagi-lagi di apa, dataran pasir tandus, tanah tandus. Mati lu. Dan ukuran juga kecil, terbilang kecil. Ayo, sepaham manusia, tapi beracun, bisa mengeluarkan racun. Oke, saya milih yang size. Dan Dead Worm ini juga ada filmnya, guys ya. Film di mana, di Hollywood itu ada, judulnya Thermos. Oh, kok Thermos sih? Tremos. Nah, termos kan buat isi air ya. Kalah nih. Semakin banyak. Oke. Ini memang saya enggak nganu banget lah, maksudnya enggak fokus banget karena di sini enggak terlalu penting banget ini base ini. Base ini hanya buat ningkatin XP-nya aja sama koin. Tapi ini saatnya saya lagi fokus yang koinnya tuh. Oke, kalau kalian yang belum tahu menu-menunya ini, di sini yang mini games. Ini mini games ini apa, sama seperti Flappy Bird. Flappy Bird tahu kan, game Flappy Bird yang gamenya nyeselin kayak gitu. Nah, ini sama. Jadi untuk biar supaya jalan ke atas, naik ke atas itu harus tekan. Oke, langsung aja Super Dash. Super Dash. Oke, kita penjelasannya. Nah, harus tekan dulu guys, 200 meter. Ini jangan sampai kena batu. Kalau kena batu selama apa sebanyak 4 kali akan kalah. Itu gajah. Ini buat tuh ada unta. Aduh, kena. Oke. Impresif. Mau mengejutkan. Aduh, kena lagi. Ini saya bermain hanya buat contoh aja guys ya, gak serius banget.
Ini kalau di udara bisa loncat 2 kali, guys. Udah berapa meter? Oh, hampir 3000. Oke, mudah-mudahan bisa sampai 5000, guys. Kok 5000? 500.000. Ah, 5000 lah. 5000 meter. Karena itu bisa mencain rekor gue. Hanya 400. Malah barusan sampai 4.500. Tony udah 500. Oke, mungkin saya akan bermain lagi buat ningkatin 2000 koin buat bermain game tempat baru di Warp and the City. Oke, bermain lagi ya. Cek, oh ini udah keluar survivalnya, bisa buat bermain nih guys. Langsung survival, kita pilih endless mode. Ini baru nih guys, survival. Dari kata sendiri itu justru mempertahankan hidup ya. Tapi ini lumayan luas nih dalamannya. Masuk dalam tanah maksudnya. Tapi kayaknya ini lebih susah nih guys. Oh ini di kota ceritanya. Mantap. Ini ada mobil polisi ya. Caci raksasa mulai datang. Ini orang kok kayak mau mati aja sih. Bosan hidup ya, Pak. Ini helikopternya ini ada yang ini nih, apa namanya? Oh, lincah. Pilih yang skin ya, biar kebal. Ini yang truknya agak susah nih, yang truk tank. Jadi ini di game survival ini ya posisinya bertahan hidup seberapa kuat kamu mampu. Oke. Kita pilih yang speed. Oke. Ini untuk apa saya keluar ya? Jadi di sini sebanyak-banyak yang hancurin ini ya, kendaraan ya, tank, helikopter, dan mobil-mobil sama truk. Sama ini orang jangan lupa terus dimakan, karena ini pengaruh buat meningkatin poin sama tambah koin ya. Bentar, ini lagi trouble nih. Oke, saya matikan sebentar ya. Yap. Lanjut lagi. Ukuran. Kena kau. Sekali keluar langsung kena.
Mantap. Get warm memang mantap. Kena kayu. Kena kotak maksudnya. Upgrade lagi. Nitro aja. Kan nitro ini untuk peningkatan upgrade-nya tambah lama ya durasinya. Makan semua. Makan semua. Untung aja. Tambah panjang ukurannya. Alhamdulillah. Oh ya. Yeah. Jangan lupa ini. Yes. Itu buat penghancur deh ya. Upgrade lagi. Kulit. Dan keluarkan serangannya. Siap. Kena semua helikopter. Mantap. Jadi buat upgrade ini yang poin yang warna biru ini bukan hanya buat meningkatin kecepatan, damage juga sama. Skin. Mati. Ini dia. Tahap semua. Ini UFO ikut bantu aja nih UFO. Bukannya ikutan mau menjajah. Nah, ini apa kerjasama ya alien sama manusia? Tapi memang UFO ini saya pernah ngalahin UFO tapi susah. Butuh waktu ya. Kalian pada mengusik saya. Saya balas dendam. Aduh. Hampir saja. Ini kayaknya agak lama nih guys, enggak beda apa enggak kayak di Blitz. Yang bagian menu Blitz itu ya, lama sekali. Kok lama sekali, malah cepat. Karena musuhnya itu terlalu banyak dan kuat-kuat juga. Oh ya, ini dia. Aduh, mati kalian semua. Upgrade lagi. Speed aja. Ada dua. Oke. Jadi untuk yang size dia ukurannya itu ya, selain ukurannya panjang ini juga nyawanya kan juga panjang. Jadi ada kemampuan keahlian sendiri. Kalau yang skin itu buat tingkatin pengurangan damage ya yang diterima oleh si cacing. Ini jangan-jangan nih yang diceritakan SpongeBob ya. Cacing besar Alaska. Gak kena. Ya, gak kena beneran. Cacing besar Alaska. Ini cacing juga itu ya. Ya sedikit-sedikit nggak punya strategi lah, asal makan lah kalah. XP-nya masih apa sudah 6. Dapat bonus nih ya. Dapat 50%. Yo, ini koin juga 0%, skor tambah 50%. Langsung aja continue guys. Ini ada lagi amal ini ada extreme survival sama holy survival. Yang pasti yang ini tambah semangat apa? Tambah susah nih ya extreme survival.
Oke, kemarin kayaknya apa barusan saya udah janji ya, kalau udah koin 2000 ini kita akan buka yang ini kota. Oke, coba pilih yang kota. Unlock. Yes. Coba kita bermain ya, guys. Bismillah. Posisinya ganti, guys. Kalian yang baru pertama kali main dan coba model campaign yang ini, kalian bisa upgrade yang ukuran jelas, size, ukuran sama apa? Oh, harus level 7 nih guys, dan harus bermain Beat Bridge. Tapi ini saya masih penasaran nih sama yang ini, Worm, apa namanya, yang Desert Warfare ini, karena sampai sekarang belum berhasil kan, belum bisa berhasil. Saya juga penasaran sama ini Big Boss ini. Oke, kita aja video dari saya, dan kalau misalnya kalian suka bisa like, kalau misalnya kalian nggak suka bisa klik sebelahnya ya, dan jangan lupa klik subscribe nya untuk menerima video-video seputar permainan ya, dari game Android sama game Nintendo dan mungkin game-game sekarang ya, game-game sama sekarang, apalagi sekarang ini masih populernya game PS4 ya. Oke, sekian dari saya. Jadi bermainlah yang sportif ya guys, bermain yang sportif, no cheat no party, and no game and no life. Sekian dari saya. Saya dari Hamster Cool Games, dan assalamualaikum.